Selamat sore guys. Kali ini kita ketemu lagi di videonya Ugi Blaam, konten makan-makan. Kali ini sedang ada di Ami Soto Betawi. Soto legendaris di Singaparna yang ya mempunyai ciri khas lah. Ini awalnya bukan di sini tempatnya. Awalnya tempatnya di seberang. Di seberang sana. Nah, tapi sekarang di seberang sana sudah jadi ayam bakar hen-hen. Ayam bakar yang sangat terkenal di Kota Tasikmalaya dan Singaparna. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung pesan soto Betawi Ami yang legendaris itu. Itu udah lama ini. Waktu saya masih kecil juga ini udah ada. Oke. Tanpa berlama-lama kita masuk dalam. Nasinya itu boleh ngambil sendiri ya, boleh ngambil sendiri sesuka hati ya. Ini dia Ami Soto Betawi. Ada soto atau sop daging sapi, soto babat, soto paru, soto campur, soto ada ayam goreng dan lain-lain. Itu minumannya. Dan saya ya good. Saya pesen soto daging sapi. Kita cari tempat duduk, guys. Sini aja lah. Seperti biasa, kita kalau konten makan-makan ngadadak, tidak persiapan untuk merekam-rekam. Jadi alhasil view-nya seperti ini terus, karena HP-nya cuma digoler. Saya masih pakai jaket ini bukan berarti nggak mandi ya. Kebetulan masih pakai jaket ini aja. Tadi udah mandi, udah dandan juga, dan sekarang lapar. Mari kita makan. Kita tunggu soto. Sambil nunggu. Sotonya datang. Nah, seperti soto-soto pada umumnya, tapi ini saya bilang ini enak. Enak banget. Ya. Ini ada dua jenis soto. Ini sama dua sotonya sih sama. Cuma yang membedakan kalau ini full daging. Nah, kalau yang ini campur. Jadi dia ada babatnya, ada jeroannya. Terus pokoknya mah campur lah segala nu aya dina daging dina sapi dikeureut. Betul. Ya, seperti soto Betawi pada umumnya ada tomatnya, ada emping, daun melinjo. Dan bawang daun lupa dan juga santan kerupuk. Santannya teh aya santanannya dan santan. Tuh si tetehna tuh. Kita makan, guys. Mari makan. Sudah kelihatan, cuma kelihatan mangkok doang. Mantap, guys. Mari makan. Karena perut sudah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Campur sotonya, kuah sotonya ke nasi. Pulang tadi jalan kita nemuin tukang gorengan yang ternyata mantul, ternyata betul. Jadi kita makan sotonya sama bala-bala alias bakwan. Ini aku cocok bakwannya sama cabe yang buat soto. Tambahin ini. Biar segar. Ternyata di sisi gue
sebulan, sebulan. Mari makan. Makan. Ini bertempat di Jalan Tasik Singaparna ya. Tepatnya di dekat pom bensin Singaparna atau di depan di seberang Ayam Bakar Hen-Hen dan Hotel Wisma Dewi Asri. Hotel Dewi Asri ya. Sama gua gunanya. Thank you.
guys, mungkin segitu aja video kuliner kita untuk hari ini. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terus jangan lupa ikutin terus konten-kontennya, video-videonya di channel Ugi Blaem. Okay? So, bye. Terima kasih yang sudah nonton ya.